Tok Imam tayak akhir dah, mak cik tua belakang tu atas dalam tabir tak rokok-rokok. Dah kadang-kadang tu pelahang salam, padahal ulama jelas sebut dalam kitab fiqh, walaupun semayang zuhur, semayang asar, salamnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum tu dengar. Dah slow. Makcik bedah, mak lo, mak ngoh ni duk gitu. Tu imam balik ya, main badminton. Lawang tok bila? Tok siok lawang JKK pipong. Makcik tadi tak salang ni. Kau tak dengar? Tak faham. Nyusah tak orang. Salam ku hak lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Tahu tak? Dia baru tu. Ini. Nak suara kuat. Lebih kuat suara, lebih baik. 1,000 orang dengar kita azan, lebih baik daripada 999 orang dengar. Kerana sebut dalam hadis sahih, orang setiap apa yang sampai kepadanya suara azan, semua menaikkan syahadah, bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Itu dia antara kelebihan Tok Bilal. Ha, kita kalau Tok Bilal minta anak dara kita tak bagi. Nah, padahal Tok Bilal ni dijamin dalam hadis. Tahu tak? Yang Rasulullah jamin, Nabi jamin bagai. Nah, kalau kerajaan jamin belum tentu. Belum tentu kalau kerajaan jamin. Kalau orang yang jamin belum tentu. Nah, Nabi jamin, jangan main. Nabi ni wakil bagi umat. Faham? Bukan dia itu pilihan raya, Allah latih dia. Faham? Nah, kelebihan. Bayangkanlah anak dara kita. Nah, dua orang masuk meminang. Oh, hebat anak dara ni. Nah, mak dia pun nak lego dah. Pasal 3 kali SPM 8E habis. Memang bodoh berat lah ni. 3 kali SPM habis jual lembu 2 ekor, beruk 1 ekor lego. Faham tak? Bayar peksa 8E juga. Bagi kahwin ya. Dua orang akan merisik khabar pada petang itu. Mula-mula mari seorang lepas zuhur. Faham? Dengan kereta. Tung 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 tung. Oh, power. Lubang Ezoh besar ni. Gustang tu nampak mok tu tengok wajah, wajah Allah. Naik pakai kok, pakai wajah, pakai kok, nak minta anak orang. Kerja mana ni? Kerja bank. Oh, mak dia kerja bank. Faham tak? Eh? Menatu dia hak lain, hak terbaik sekali pun ikat mata. Hak ni kerja bank, minta anak hak busu sekali, hak 8E. Ha. Dengan pakai baju kok lawa, kasut semak. Faham? Ha. Tanya pula kerja bank. Ha. Tapi dah buat putusan ni, kerana lepas asar dia seorang lagi mari. Lepas asar bunyi kerpeng 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 kerpeng. Onda sama. Ini ada onda sama 50cc, bukan 70, 50cc. Oh, tahun 63 ni Datuk Bila. Faham tak? Habis ngaji pondok jadi Tok Bila di masjid 2 tahun dah. Faham? Mari merisik khabar. Tokat tak ada motor, sandal dia pokok betik. Mok dia tengok, cish. Agak nanang mak ni. Ha. Dengan serbang, dengan jangguk, dengan jubah. Tanya-tanya, kerja benda ni. Kerja, tak ada kerja mana makcik. Kita Tok Bila je. Adalah orang beri-beri, kadang orang beri duit, kadang tak beri duit, bikin pelekat. Faham tak? Mok ni nak bagi hak mana?
bagi hak wajar tadi. Faham? Pasal kerja bank, bila kahwin 3 bulan, bukan bank hak pitih tu. Bank bisku. Faham tak? Ini kata, bila kerjanya melawangkan azab, 10 ribu orang dengar, 10 ribu jadi saksi di akhirat. 20 tahun azab, 1 juta orang dengar, 1 juta saksi di akhirat. Faham? Lalu bila Ibn Rabah, bila Zaid, Abdullah bin Zaid diajar dia, bila pun keluar daripada rumah, bang yang pertama dalam Islam, dengan sekuat-kuat hati, bila dengar bila bang, terkejut habis sahabat-sahabat dan penduduk Madinah, tak pernah dengar kalimah ini. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang duduk dalam rumah, berlari keluar, pergi kepada bila, sehingga ridak hak duduk atas bau bila Umar saya mau dia suka pakai ridak, suka pakai selendang. Dalam hadis kata jatuh bercelerek di atas pasir kerana terkejut dengar. Pasal apa? Rupa-rupa dia mari kat bila mendengar di mana kalimah ini. Kata Sayyidina Umar, dia orang baik. Dia cakap molek-molek dengan orang. Dia undertaker zaman Nabi. Faham tak? Ha, Sayyidina Umar. Pasal apa kita kata undertaker? Pasal setiap kali pertandingan gusti tahunan, Sayyidina Umar ni, zaman dia belum Islam, dia juara. Dan bila masuk Islam, dia masih lagi juara pertandingan gulat tiap-tiap tahun di Pasar Madinah. Dia pakai tali pinggang, WWF. Faham? Dia pernah kalah sekali saja Sayyidina Umar, iaitu dengan Nabi SAW. Nabi akak dia dan Nabi lepor melambung ke belakang. Faham tak? Haa, baik. Dia mari mendengar duana kalimah ni. Takut bila dah Sayyidina Umar. Faham? Ha. Mana mu tahu mana kalimah ini? Kata bila aku tak tahu. Abdullah bin Zaid mari ajar. Nabi suruh. Berlari pula pergi ke Abdullah bin Zaid. Mu ambil mana kalimah ini? Dia kata aku mimpi semalam. Aku mimpi juga Umar kata. Mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Nampak? Allah hebat cerita ni. Nah, ha, ni kisah bang. Nah, ha, jadi kalau nak bang biar kuat. Nah, ha, jangan slow. Neh, ha, bang dah agak lang. Kita kata guna 2 minggu dah slow bang. Masuk hari ni bang kuat. Eh, kuat pula. Sudah-sudah lah. Ada bering lah pakcik. Janganlah gitu. Kita kerja dengan Allah. Faham? Neh, bering tak bering pun bang kuat. Kerana panggil orang. Lebih kuat, lebih baik. Walaupun tak ada orang. Katakan surah tu dalam hutang. Surah tu di pendalaman. Dan mari pun seorang dua je. Atau tak ada orang mari. Tahu dah tak ada orang mari. Afdal juga bang kuat. Kerana apa? Kerana Nabi kata tadilah, jauh mana sampai suara, bukan saja manusia, pokok kayu hayawan akan menjadi saksi di hari kiamat. Nampak? Hebat. Ha. Tapi gitulah, patutnya kerajaan beri dia imbuhan yang besar. Gaji bila, gaji imam ni biar besar. Bila kurang-kurang 3,000 sebulan, kurang-kurang. Imam 5,000 baru comel. Dah. Ha, barulah selesa sikit Tok Bilal. Ni Tok Bilal 30 tahun bang pakai EHPI. Faham tak? Pelik belakang pula jatuh sebelum. Faham? Ha. Tok Imam okey sikit. Kancil. Faham? Ha. Nampak? Sedangkan ahli maksiat hebat-hebat bayaran. Satu lagu saja tu, penyanyi tu selagu 5,000 ada. Padahal bukan suara sedap kan? My voice like a frog. Suara katuk dia kata dia. Selagu 5,000. Tok Bilal 5 lagu 5 rial. Faham tak? Dah imbuhan 300 sebulan. Faham? Ada masalah. Ha, jadi kita serulah pihak kerajaan yang ada. Tengok-tengoklah. Nah, orang yang menghidupkan masjid ini nak mengkaya berjuta-juta, beri kelebihan sikit. Nah, orang yang kerja dengan Allah ini. Nah, tak sama memberi gaji dia 5,000 tak sama hak dapat akhirat. Nah. Ha.
Maka kita bila sampai waktu orang azan, kita jawab apa yang disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham tak lagi? Neh? Ha. Dan kalau kita tak jawab azan, tidak berdosa. Tak ada orang masuk neraka sebab tidak jawab azan. Yang masuk neraka sebab tidak sembahyang. Tapi afdal jawab azan. Mana tahu kita timbang-timbang akhirat, pahala dengan dosa kita sama berat. Sebut dalam kitab dalam surah Al-A'raf, bila pahala dan dosa sama berat, tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Tunggu dulu situ begitu lama. Kalau dapat keampunan Allah atau syafaat Nabi, dapat masuk syurga. Kerana bila sama berat, dibicarakan orang lain dulu. Tiba-tiba bila timbang sama berat, nak? Ha, ada pula satu kelebihan lain yang dalam dunia kita anggap remeh-temeh saja. Nak? Jawab azan. Oh, ada satu lagi. Dia suka jawab azan. Masuk syurga. Allahu Rabbi. Nak? Ha. Siapa nak?